saat ibu pergi. Sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, masintanya terkena. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Sedang lara merintih dan berdoa. Lihat ibu berdiri, mami datang kembali. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Kian jaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Puisi Malam Perenungan. Malam perenungan menyambut hari istimewa. Ya, hari di mana kita semua diberikan pejuang kebebasan untuk merdeka. Kita semua pernah menyaksikan film dokumenter perjuangan mempertahankan negara Indonesia kala itu. Betapa memilukan para tokoh pejuang bertaruh nyawa gugur di medan perang, bersimba darah demi merdeka negeri ini. Betapa mulia para pejuang telah mewariskan negeri tercinta Indonesia kepada anak cucunya. Namun, masa perjuangan belum usai sampai di sini. Kita semua harus berjuang di masa ini. Sudah 2 tahun perjalanan, lika-liku mengusir penjajah belum tersingkirkan. Penjajah negeri ini sangatlah puas, melebihi para penjajah terdahulu. Membunuh dan menghancurkan perlahan, tanpa perang kenjatan senjata. Kita dihadapkan berbagai pedih permasalahan negeri. Dari kita semua menyaksikan banyaknya kematian yang tak wajar. Wajah-wajah orang baik telah berpulang tanpa pesan terakhir. Kasus kelaparan, perampasan hak, diskriminasi, dan ketidakadilan di sekitar kita tanpa perlawanan. Kita merasakan kepedihan mendalam, menyaksikan ketidakberdayaan. Pertanyaan yang terwakili dari semua penjuru rakyat Indonesia. Kapan setan penjajah corona
pergi dari bumi Indonesia. Para petinggi dan jajaran yang berkuasa tak bisa memastikan kapan akan usai corona menghilang. Rakyat sudah siap patuh dan siap berjuang melawan setan penjajah sang corona agar pergi selamanya dari bumi Indonesia dan merasakan merdeka untuk kesekian kalinya. Mungkin kita semua telah melupakan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau Maha Mengetahui dan Maha Mengasihi. Dengan welas asih dan doa terdalam, kami di malam perenungan, kami haturkan padamu seorang Tuhan. Ya Tuhan, kami meminta dan memohon bantuan. Hancurkan rencana kejam manusia yang menciptakan dan meluaskan corona. Dan singkirkanlah corona dari bumi Indonesia untuk selamanya. Di malam perenungan menyambut HUT RI 17 Agustus. Wahai leluhur dan para tokoh pejuang, bantulah kami keluar dari ketidakberdayaan ini. Kami anak cucumu, berikan kekuatan dan semangat tinggi mengusir penjajah setan corona, meninggalkan bumi Indonesia tercinta.